Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah bersama Ketua DPRA Tengku Muharudin menandatangani serah terima laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI tahun 2016 dalam rapat paripurna istimewa DPRA dengan agenda penyerahan LHP BPK RI dan juga penyampaian rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur tahun 2016 di gedung utama DPR Aceh, Banda Aceh, Senin 12 Juni 2017. Pemerintah Aceh meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2016. Opini WTP ini merupakan yang kedua kalinya diraih Aceh secara berturut-turut sejak 2016. Anggota 5 BPK RI Ismayatun setelah mengumumkan perolehan opini WTP Aceh, selanjutnya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2016 yang diterima Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Tengku Muharudin. Ismayatun dalam sambutannya mengapresiasikan keberhasilan pemerintah Aceh dalam meraih opini WTP. Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerja secara profesional dalam mendukung penyelenggaraan keuangan negara. Gubernur juga berterima kasih kepada DPR Aceh yang selama ini telah mendukung kebijakannya.